Alasan Prilly Latuconsina lakukan adegan menggoda, biasanya memainkan peran yang tersakiti, polos atau anak remaja. Kali ini di film My Lecturer, My Husband, Prilly Latuconsina menampilkan karakter yang berbeda dari biasanya. Ada adegan di mana aktris berumur 25 tahun ini menampilkan adegan menggoda. Sontak saja adegan yang dijadikan trailer web series My Lecturer, My Husband tersebut ramai jadi perbincangan di sosial media. Berperan sebagai Inggit, wanita berusia 25 tahun ini, rupanya melakukan adegan yang terbilang berani di depan Reza Rahadian. Belakangan terungkap adegan menggoda tersebut, di mana Prilly mengangkat kaki dan menunjukkan roknya di hadapan Reza Rahadian rupanya improvisasi dirinya sendiri. Prilly menceritakan bahwa Monty Tiwa sebagai sutradara menantang dirinya untuk melakukan adegan menggoda suami tanpa arahan. Hingga selesai dialog, Prilly sempat kebingungan harus melakukan adegan seperti apa. Ia pun berinisiatif mengangkat kakinya yang saat itu menggunakan rok pendek, selayaknya istri menggoda suami. Adegan itu pun berhasil membuat Reza sebagai pemeran suaminya menunjukkan ekspresi kaget yang natural karena tak menyangka Prilly akan melakukan itu. Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian kembali beradu akting dalam web series berjudul My Lecturer, My Husband Season 2. Series produksi dari MD Picture itu rencananya akan tayang pada tanggal 27 Mei tahun 2022 di platform streaming WeTV.